Gubernur Aceh Zaini Abdullah meresmikan gedung baru kantor dinas registrasi kependudukan Aceh yang berlokasi di Jalan Muhammad Hasan, Batoh, Kamis 20 April 2017. Peresmian tersebut ditandai dengan penandatanganan prasasti dan pengguntingan pita oleh Gubernur Aceh Zaini Abdullah. Dalam sambutannya, Zaini Abdullah mengatakan kantor baru dinas registrasi kependudukan Aceh ini sifatnya khusus sehingga setiap ruang yang ada telah ditata sesuai peruntukannya dan telah dilengkapi berbagai fasilitas yang memadai untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab Dinas Registrasi Kependudukan Aceh. Sebagaimana dijabarkan di dalam Kanun Nomor 8 Tahun 2010, adapun tugas dan tanggung jawab itu adalah melaksanakan urusan pemerintahan umum dan pembangunan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil secara valid dan akurat. Pada kesempatan tersebut, Zaini juga meminta seluruh aparatur Dinas Registrasi Kependudukan Aceh agar meningkatkan kualitas kerjanya dan membangun komunikasi secara intensif dengan Dijen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri guna memenuhi standar pelayanan administrasi data kependudukan dan terkoneksi secara nasional. Dengan komunikasi yang intensif, maka pelaksanaan tugas-tugas di bidang kependudukan termasuk penyediaan blanko IKTP dan hal-hal lainnya dapat terlaksana dengan baik di Aceh.